Halo teman-teman, welcome back to Go Ranger Channel. Malam ini aku akan solo explore di sebuah villa yang sudah terbengkalai sejak tahun 2014. Villa ini dibangun sejak tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 2001 dan terbengkalai pada tahun 2014. Ini di sini benar-benar creepy tempatnya. Kalian tonton full videonya ya sampai habis ya. Malam ini aku coba solo explore, dan ini tempatnya sangat luas ke bawah karena ini di pinggiran jurang ya teman-teman ya, dan banyak sekali anak tangganya menuruni jurangnya di pinggir tebing, dan banyak kamar-kamar di kanan kirinya. Cuman kayaknya aku nggak berani sampai bawah deh, karena kalian tahu kan aku penakut, beda sama Willy ya. Jadi kita coba aja dulu sampai mana aku bisa. Kalau udah aku takut, aku balik aja ke atas ya. Oke, kita lanjut ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel Go Ranger ya, biar lebih berkembang untuk kedepannya. Ini aku udah ada di bawah tangganya, mau menuju ke lobinya. Dan ini lobinya teman-teman. Dan di sini ada patung-patung. 2, 3, 4. Permisi Om Swastiastu. Dulu ini saat musim hujan kita ke sini, ini dipenuhi air ya. Sekarang udah nggak ada airnya, mungkin karena nggak musim hujan. Lumayan dalam loh. Dan untuk kamar hotelnya masih turun ke bawah sana. Oke. Semoga nggak robos ini. Terus menuruni tangga. Tangganya sangat estetik ya teman-teman. Melingkar. Oh itu ya. Ada dengar suara? Swastiastu. Ada dengar suara nggak? Kayak ada yang nyebur. Kayak ada yang ngobrol barusan. Anjir. Baru di atas aja udah mulai merinding aku teman-teman, apalagi ke bawah ya. Kalian lihat gedung tua ini ya, serem banget kelihatan loh malam harinya. Keren. Coba aku matiin senter. Tengok ke bawah ya, kayaknya aku nggak berani sampai bawah deh teman-teman. Ini tembus di sungai nih, cuman aku nggak nyerah dah, nyerah nggak bisa sampai bawah. Oh, itu kayak ada yang jatuh. Lucy, baru sampai sini ya aku udah panik teman-teman, apalagi turun, nyerah dah. Lucy. Ini kamar pertama di kanan dan kiri ya. Di bawah ada lagi. Kayaknya aku gak berani deh. Ah. Swastiastu.
ada parabolanya. Aku gak berani masuk, ini udah merinding sumpah. Di atas tadi aku merasa masih berani untuk nyoba turunnya, tapi setelah sampai di sini beda banget rasanya. Itu ada anjing gonggong di seberang desa sana, di seberang sungai ya teman-teman ya. Daun pisang gerak satu, angin kayaknya sudah positif aja ya. Coba aku monitor lewat hati teman-teman yang di atas ya, siapa tahu dia mau turun. Ki, turun Ki yuk. Ki, monitor Ki. Hatiku hidup gak ya? Hatinya hidup gak ya? Gak berani aku sendiri, sampai sini aja nyerah dah. Monitor Ki, monitor. Monitor, monitor. Sunyi banget, sunyi banget. Kepan. Ki, turun Ki yuk, bentar aja Ki yuk. Ki yuk tidur. Oke oke Wi. Dek Adi tuh. Dek Adi yang ngomong tuh. Tidur ya. Tidur ya kak. Riki aja Willy. Suri suri tuan nak diadi na. Oke okay, oke okay, ji oke okay, ji. Oke. Okay. Bertiga yuk. Ini ada Bide Adi sama Suri. Tapi dia tahu jalan nggak sih? Tahu. Aku cari dulu mereka ya. Kayaknya mereka nggak tahu jalan deh. Tahu ya. Itu dia. Tuh, dia melewati tangga yang muter tadi ya. Oke teman-teman, aku bertiga sekarang ya. Ah, kita turun yuk sampai bawah yuk. Tapi semampu kita deh. Kalau ada yang udah gak kuat, terpaksa kita harus naik lagi. Kalau salah satu dari kita udah ada yang gak kuat, kita naik ya teman-teman ya. Ini ada Suri sama Dek Adi ya teman-teman ya. Kenalin Suri. Gimana? Sama Adik Adi. Gas. Gas. Kamu solo? Enggak mau. Wah. Wow, ini. Perjalanan kita masih jauh nih. Di sini katanya ada 30 kamar, teman-teman. Cuman ada beberapa kamar yang udah hancur total. Kalau ini kan masih utuh lah dia ya bangunannya. Cuman sudah ditutup semak juga. Tutup semak ya. Duh. Ini temboknya udah jebol ya. Kalau untuk propertinya udah nggak ada sih dalemannya. Nah, ini kita sudah sampai. Di tengah kedua. Waduh.
kayak orang nangis. Nangis sih. Nangis apa nangis sih? Ah, gitu kan? Sama. Gak tau. Oh lagi? Halo? Astiastu. Kita lanjut yuk. Dan ini dulu bekas lip barangnya teman-teman ya. Kalian bisa lihat kerangkanya masih sisa. Nanti kita coba cari treknya. Trek liftnya masih ada kayak itu di bawah. Dan itu mesinnya udah hancur. Ini masih jauh loh. Duh, bekas bednya masih kelihatan ya. Bekas bed dipannya. Takutnya kalau kita masuk tuh roboh loh. Nah ini dia, gini lift barangnya, treknya yang tadi tuh masih sisa kerangka besi sama nih talinya tuh. Berarti nanti gitu ada talinya. Ya naik turun ya. Itu mesti bawah sini treknya. Tadi di mana sih mas? Wih di bawah jauh. Mantap. Berarti gitu kita ngelip ya. Ini dia pendaratannya di sini nih. Bawahnya. Ini pendaratan lift barangnya di sini. Dari atas tadi yang kuning itu loh, kerangka itu loh. Itu yang nurunin barang, diisi barang itu. Itu bawahnya. Tempat pendaratan. Ini aliran sungai. Ada terowongan di sini yang di kanan apa di kiri tuh ya? Kiri kayaknya. Sana kayaknya. Yuk, kita turun yuk. Gas. Terowongannya tuh. Kalau kita di bawah sini ya teman-teman ya, dari atas tuh nggak kelihatan, nggak tembus senter kita, karena di lereng bukit gini ya, udah ketutup pohon-pohon besar. Kok kayak dari tadi dengar suara orang ngobrol ya? Iya. Ya kan? Iya. Tipis-tipis kan? Iya. Kayak ibu-ibu. Kayak ngobrol rame gitu. Tak kira sendiri dengar loh, ternyata mereka dengar juga. Kayak lagi orang ngobrol-ngobrolin apa gitu, rame-rame. Di atas ya? Iya. Di bagian sini. Lah sini lah. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oh ini lagi ada private poolnya. Dan dulu mungkin mereka mandi di sini, liatin view yang ada di bawah sini ya, sungainya, sama pemandangannya bagus. Dan sekarang di sini kita sudah mulai mendengar ada suara air, air dari sungai di bawah ya. Tapi untuk ke sungainya kita nggak bisa karena
ada tangga yang memang sudah longsor, sudah terputus tangganya. Jadi kita coba review aja ya. Di sini sudah semakin semak. Gimana? Gak ada room sekarang di sini. Arus? Room. Roomnya. Kamarnya gak tahu masih atau enggaknya. Kalau untuk paling bawahnya, aku gak sampai ujung, Sur. Karena tangganya putus. Okay. Bu, apa ini? Nah, ini dikit. Apa ini ya? Masih ke bawah lo ini, gimana kita lanjut gak ini? Lanjut gak? Gak kayaknya. Enggak? Gimana beli, Rek? Ah, cukup. Naik, balik. Apa tunggu aku di sini, aku turun lagi dikit? Ikutan. Hah? Ikut. Ikut. Gak mau di sini. Lidak sama Suri gak mau nunggu bentar sini? Enggak. Yaudah, yuk. Ikut katanya. Kalau aku ditungguin di sini, berani kayaknya aku turun lagi dikit. Bayangkan kalian ditinggal sama Willy sendirian di sini. Nih Jo, Willy baik beli ini. Nah, pasti bawah lagi. Aku ditinggal di paling bawah di jembatan putus tuh. Di tengah putus tuh. Bayangkan enggak gimana takutnya sendirian di sini tadi aku udah nangis ditinggal. Enggak berani. Bayangkan lari dari sini sampai atas Willy loh. Sekarang dia pingsan itu tidur. Tadi ini longsor. Oh, tuh kalian lihat tuh ada tanah-tanah yang berjatuhan sama batu-batu gitu. Tadi ditinggal di sini aku, di jembatan putus ini. Jembatan lagi, tangga ini ya. Nah, ini tangganya dah amblas ya. Udah amblas. Ini kepotong. Jadi nggak bisa kita nyeberang untuk melanjutkan tangga yang di bawah lagi. Tuh. Coba turun. Putus tadi itu mana? Ini dah yang putus, bisa. Oh, ini. Ya. Oh, ini pipa nih, enggak pipa. Karena ke bawah ini masih ada tangga, teman-teman. Cuman putus. Putus. Nah, tadi Willy sempat solo explore dia ke sini. Cuman enggak bisa dia bawa HP-nya ke sana live-nya. Karena enggak bisa turun, naiknya susah juga karena dia sendirian. Ih. Nah, itu masih ada tangga lagi ke bawah sana ya, teman-teman ya. Ini terus dan itu nikung ke kanan ke bawah ke arah sungainya. Tapi aku enggak tahu ini masih ada kamar lagi di bawah sana atau enggak. Dan sekarang juga aku nggak berani turun ya, walaupun bertiga beresiko banget, takut ada longsor atau gimana ya. Mending kita udahanlah dulu sampai di sini. Kita utamakan keselamatan dulu lah ya. Dan itu ada bekas bakar-bakaran, mungkin tukang tebangnya yang bakar di sini ya. Ya itu abu itu. Nah itu sungainya. Nggak kelihatan juga dong. Dia udah balik-balik pohon pisang tuh lah sungainya. Suara arusnya udah kedengeran. Tapi yang balik dari gila tuh kamu. Dia bubuk di sana. Gimana coy? Ada yang mau ditinggal sendirian di sini nggak? Oh no. Kalau di live tadi mungkin kelihatan nggak gini ya, nggak jauh ya. Iya. Willy dari sini dah, aku jongkok di sini, dia lari ke atas, langsung hilang. Iya mulai. Ya di sini dah. Cepat kali dia lari. Oke lah teman-teman, makasih banyak semuanya yang udah nonton video ini sampai habis. Dan juga buat Suri dan Bidek, thank you ya udah nemenin aku explore malam ini ya. Kalau nggak ada kalian nih, nggak bisa turun aku nih untuk memperlihatkan view-nya seperti apa kepada teman-teman penonton. Oke, teman-teman, aku tutup eksplornya.
sampai di sini dulu. Next kita lanjut lagi di tempat yang lain. Semoga sehat selalu kalian. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you ya.